Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rombongan telah mengikuti KTT luar biasa OKI di Istanbul, Turki. Dan dalam KTT tersebut, saya menyampaikan enam poin penting jadi ada enam poin penting yang kita sampaikan dalam KTT. Yang pertama, OKI okay, harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut dan two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Yang kedua, kita mengajak semua negara yang memiliki kedutaan di Tel Aviv untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan mereka ke Jerusalem. Yang ketiga, negara Oki dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melakukan. Yang keempat, bagi negara anggota Oki yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai resolusi OKI. OK. Yang kelima, anggota OKI OK harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan kerjasama ekonomi kepada Palestina. Yang keenam, OKI OK harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral di Majelis Umum PBB, oke harus memotori dikeluarkannya resolusi menolak keputusan Amerika Serikat. Di Dewan Keamanan PBB, negara Oki juga harus dapat memastikan adanya pertemuan open debate mengenai situasi di Palestina. Anggota Oki harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional. Dan negara Oki harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara gerakan non blok. Ada tiga hasil KTT luar biasa Oki. Yang pertama menghasilkan resolusi Oki mengenai Al-Aqsa. Yang kedua menghasilkan komunike final Oki, yang ketiga menghasilkan deklarasi Istanbul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.